Halo teman-teman semua, kali ini kita akan berbagi tentang cara stek tanaman dengan tiga langkah atau cara penyungkupan, yaitu yang pertama penyungkupan dilakukan dengan sebuah botol kemasan bekas yang pada bagian bawah dan atasnya kita biarkan terbuka, tidak tertutup rapat untuk menjaga sirkulasi udara sehingga sirkulasi udara bisa masuk dan keluar. Kemudian yang kedua, menutup rapat sungkup atau tutup dari stek itu dengan tidak ada celah udara untuk keluar dan masuk. Jadi tidak ada dibasahi, medianya tidak dibasahi. Jadi udara yang berputar di dalam itu nanti yang menguap dan kembali ke bawah, dan dengan sendirinya dia akan membasahi media dengan sendirinya karena tertutup rapat ya. Kemudian yang ketiga, di bagian atas kita tutup rapat tutupnya, tapi di bagian bawah kita biarkan nanti medianya bisa disiram, atau jika terkena hujan media stek atau tanahnya masih bisa terkena siraman air hujan. Kita akan lakukan pengujian dengan tiga langkah cara stek sungkup ini, yang mana nanti yang akan cepat untuk keluar akar. Media yang kita gunakan adalah media tanah subur, kemudian arang sekam, dan kita tambahkan dengan pakis ya. Jadi pakis untuk menambah media tanam atau media steknya. Kemudian kita persiapkan yang pertama juga adalah stek atau dahan dari tanaman yang kita runcingkan pada bagian bawahnya, namun tidak kita lakukan pengupasan kulit luarnya. Jadi cukup meruncingkan karena kita melakukan ini sepengetahuan yang pernah kita laksanakan atau pernah kita praktekkan, membuat sayatan pada bagian pangkal stek itu tidak mempengaruhi untuk tumbuhnya akar ya. Jadi cukup ditajamkan atau diruncingkan, nanti dia akan keluar akar dari menembus kulit dari dahan atau stek tersebut ya. Sering kita melakukan stek yang kita kikis atau kita buang kulit luar dari kulit dahan stek tersebut, tetapi yang tempat tumbuhnya akar itu pada bagian di atas yang kita kikis atau kita buang kulitnya ya. Jadi intinya dia nanti akan tumbuh akar dengan menembus kulit luar dari stek atau dahan tersebut ya. Baik, pemirsa di tutorial tentang tanaman, kita lihat dan simak saja video berikut ini. Namun jangan lupa untuk Anda klik subscribe, like, dan share untuk next video berikutnya. Terima kasih Anda yang telah menonton dan setia di channel kami LE45. Kita simak saja video berikut ini.